nggak baik sih sebenarnya. Nggak punya uang guys. Yuk yang mau membantu bisa sampai di atas kecap-kecap. Kak Alison lagi live. Iya, Alison lagi live. Live apa dia? Yakuza kalau nggak salah. Ingin sushi kan jadi, tadi gue habis makan sushi di papaya nungguin diskon 50% kurang bego. Sekarang gue makan di tempat sushi yang diskon lagi, miskin anjing mentalnya. Iya, iya, kasih. Iya, makasih. Iya, kasih ya. Yang nasi dikit yang atas. Yang ini? Oke, okay. Ini siapa? Yang gue yang Uci mulai nakal nih, udah punya cowok, cowoknya dua-duanya banci guys. Itu gila ya. Ya mau lihat deh cowok. Kau bercanda sih. Kalau miskin gak makan sushi anjing nih gue dikatain. Pakai caps lock. Wih, kenapa rambut gue ungu? Biar kembaran sama banci gue yang satu. Kalau miskin makan gorengan. Kalau miskin makan gorengan anjing gue digituin. Apaan baju jahat? Aduh. Aku tertipu, aku terperangkap muslihatmu. Sepatunya ungu juga nggak tuh? Gue pakai ini guys, sendal. Gue pakai sendal aja. Abis makan cuci lagi anjir, iya nih. Nyam. Enak kan? Iya. 10.000 lah ini. Murah loh. Valorant Puch kuy sama KB sama Volva. Enggak. Siapa tuh? Ya udah lewat namanya. Enggak baca. Puch, Kristi sama Cika dua-duanya di luar nikah. Iya, dia anak haram. Anak haramnya gue. Sabar. Eh, makannya. Ini gue lagi makan anjir. Dia mana? Di rumahnya. Suka pakai baju dosa ya? Betul, ini masih belum dosa. Nanti untuk cowok saya di depannya akan lebih berdosa lagi. Jadi beruntung lah yang menjadi cowok saya nanti ya. Caranya gimana? Daftar aja di samiri.co. Aduh anjing. Ini Ina yang ngechat gue, dia masih ngedit. Anjir segala disebut 10.000 ternyata mahalan nasi goreng kata dia. Aduh anjing. Ini siapa? Okinawa sushi. Lu. Pakai nanya. Oh, kira lu pesan. Enggak, gua cuma pesan itu doang. Sama Bunkan Tsukaida kok. Orang lagi kepe duit. Masa pesan enggak diskon. Dosa tuh enak, Bray. Betul, Bray. Enak banget kan? Nah itu tuh baru tuh lebih enak lagi nih. Ini kelihatan yang kecil punya gue. Nikahin aja dulu malam ini. Kawinin guys, nikah udah. Balik. Kak Puji zodiak apa? Gue Gemini. Pojok kanan atas apa ndak itu tempat sushi guys. Kalian tahu nggak sih ada waktu itu anak kecil cewek live yang ininya kelihatan. Maaf ini aku kelihatan guys. Sorry guys ya. Aku kata kelihatan. Aduh anjing gue lagi receh banget bego. Uangnya habis buat peralatan ngegame ya. Uang gue habis kemalingan guys, serius gue nggak bercanda sih, gue habis kemalingan rumahnya. Respat gue dicuri, jam-jam gue dicuri, perhiasan gue dicuri. Makanya ini gue lagi berusaha
menyenangkan diri sendiri. Banyak, ternyata pas dicek jam Jisok gue pada hilang. Diambil. Udah apa? Udah sampam. Sama dia dia. Yuk sama Ria yuk. Coba gue pusing anjir buat PC gimana. Gila batuknya. Guys batuk. Sumpah. Ini gue sekarang udah bisa ketawa-tawa anjir. Kemarin gue nangis seharian tuh gak PS4 gue anjing. Niatnya mau gue jual padahal buat tambah-tambahin PC malah hilang. Malah dimaling anjir. Uci kapan nongol di Planet Esport? Katanya udah bubar. Agak gila. Oh gak bubar guys. Gue menyebarkan hoax. Hai cewek. Halo Kak Claudia. Aku lagi pergi nih Kak. Mau ikut gak? Aku di Okinawa Sushi. Sini ikut. Oh, makanya abis kecolongan makan sushi jadi orang miskin. Iya. Semoga keganti sama yang lebih baik ya, amin. Terus gue tuh lumayan bete, terus gue hari ini tuh harusnya hari ini tuh ada collab gitu loh sama suatu brand. Gak tau, gue kayak minggu ini tuh lagi bad luck ya, lagi sial gitu. Kemarin gue ke rumah gue kemalingan. Hari ini gue cancel collab sama konsel, collab sama brand, suatu brand gitu. Banyak ya? Anjir banyak banget deh gue ini. Terus uang gue jadinya gak ngalir, gak tau gue pusing anjir. Untuk ordernya sudah keluar semua kayaknya. Oke, gue baru pengen nambah. Nambah apa lu tuh? Gak tau, kata Oji, halo. Mana ada Oji? Ada. Gue cobain ini dong, ini punya siapa? Gue iya. Biar gue lagi sama banci-banci gue guys. Kuping lo kali? Gak ngajir. Ya udah sini Oji, ikut gue yuk. Sini gue di Senopati, ikut nggak Ji? Ikut dia mas sih. Ayo Ji, gue tungguin. Sekarang Senopati now. Gue di Okinawa Sushi, sini cepet. Coba ngomong pakai nada waktu jadi member. Halo guys, salah. Halo semuanya, si Jaya Perniar. Perkenalkan nama aku Puci Pupu. Anjing beda bego. Uci main human fall dong di live stream. Iya nanti ya, gue nungguin. Aduh, jiwa miskinku merontong-rontong. Apaan sih jiwa miskin lu merontong-rontong? Gue juga miskin, ini harganya cuma 10 ribu. Sisi-sisi di sini anjing. Namanya doang Senopati. Skip pengabulan berat. Apa kabar gue anjing, gak bisa kemalingan tai. Terus harus bayar kosan lagi. Anjing emang gue kesel banget. Gagal, terus gak jadi koles sama brand guys. Jika aku menjadi ini harusnya gue pake filter terus 7 orang pinggiran bego sekarang. Uci main ke Priuk. Ngapain ke Priuk? Ini apa ya? Gak tau, gue pesennya apa? Uci, Stella mana? Stella lagi kerja guys. Banyak banget. Di mana Puch lagi di Okinawa Sushi? Puch pacaran yuk, gak mau gua. Gak tertarik, malu cowok. Oi, oi, ngapain lu nunduk? Gua baru makan Indo udah kenyang dah. Kayaknya lambung gua udah mencocoki sama isi dompet gua, makan air kenyang. Anjing sedih bego. Sumpit buat gue mana ya, gue disuruh makan pakai tangan ya. Sesuai emang mukanya miskin. Nggak dikasih sendok bego. Mana? Oh iya ini. Siapa aku dong? Halo Rie. Cowo udah nonton Boku no Pico? Boku no Pico? Udah ini sekarang pemeran utamanya dua ada di sini. Liatin temen gue. Nggak mau temen gue, nggak mau diliatin karena udah ketahuan banci katanya. Brandingannya udah jelek katanya. Itu gak apa-apa tuh, antum jelek tuh. Oh iya bener. Poch ingin menjadi queer gak? Queer apa ya guys? Gak tau. Kayaknya gue minta nasinya dikit, masih banyak ini. Makan apa Poch? Makan apa Poch? Aku makan sushi. Anjir mana ada buku.
Boku no Pico Banci. Enggak, bukan Banci, tapi kan dulu cowok. Banci tetap cowok. Gue salah ngomong gak sih? Ini enak banget, cobain. Gue gak akan makan. Gue penuh banget. Malingnya didatengin pakai baju dosa untuk kembaliin barang-barang lo. Anjing, bukannya dikembaliin barang-barang gue, anjing. Makin-makin bego dia. Iya, bom, Pocono bom. Hai Puci. Halo. Ini cobain yang cheese enak. Halo KJ. Nanti ini banyak banget deh gue pesen. Kesal. Terus kalau gue cosplay cocoknya jadi apa? Gue aja gak kenal lu mukanya kayak gimana, nanya gue cocoknya jadi apa? Pukul, pukul. Gak streaming game lu, Puj. Gimana ya, gue beli Elgato tuh buat PS ya. Lu ngingetin gue lagi, PS gue abis kemalingan. Anjing tuh emang maling, sumpah gue supain mati kena COVID-19. Nyebut. Gimana gak kesel amin. Anjir. Nyebut amin. Ada rekomendasi sushi buat dimakan sendiri di Okinawa gak? Gue juga biasanya makan sendiri kok kalau jam istirahat gue ya. Salmon cheese. Aburi salmon cheese enak di sini. Kak boleh tanya gak boleh? Punggung lo jerawatan gak? Puj, dulu atau di JKT gue jerawatan karena keringetan mulu kan. Sekarang udah enggak sih. Ah, aku tertipu. Ah, ini kayaknya punya lo yang ini dah. Yang nasinya dikit tadi. Ah, ya udahlah. Ambil apa? Malingan di mana? Malingan di rumah. Apaan yang hilang? PS, jam, perhiasan. Buset, dari kamar ke Senopati lunch doang. Iya ya. Soalnya istirahatnya lumayan lama, 1.5 jam gue. Gue lupa Jiko Sokai lu. Jiko Sokai gue si Jail yang penuh niat. Perkenalkan nama aku Kuci Pupu. Rambutnya bagus, itu coloring di mana? Ini di Henners. Puji, satu kata buat netizen yang suka ngurusin privasi member. Anjing lu semua. 3 kata bego. Pokoknya buat semua yang masih gangguin member, apa yang ngikutin, gangguin privasi member-member JKT lu semua. Pokoknya jangan ganggu-ganggu member ya. Ini sekarang nih polisi member ada gue sekarang. Karena gue udah gak di JKT, gue bebas nih buat ngata-ngatain lu semua yang ganggu-ganggu member-member gue. Awas aja lu. Telat dulu, telat. Ini berapa kali breaching, Puj? Berapa kali gue? Kedua. 2 kali, guys. Kalau ada yang nubirin member, kasih tahu ke gue. Tapi kalau membernya salah ya, gue gak akan lindungin. Tapi kalau membernya gak salah, gue akan lindungin. Dan gue serang lu yang nubirin. Kosan lu dimana sih, sama rumah lu deket gak? Apa gunanya ngekos? Kalau deket sama rumah gak sih? Aku tertipu, aku terperangkap. Ini lagi makan. Astagfirullahaladzim, gue ampe nyebut. Itu maksudnya gimana sih pakai jaket tapi melorot sebelah? Oh iya, biar seksi aja. Si E satu server tuh Puj, otaknya sama lu ajarin barbar. Oh jangan, dia masih kecil. Kamu juga dong. Sorry, stop. Maju.
pengen jauh dari ortu. Enggak lah, gue ngokos bukan buat jauh dari ortu, tapi biar deket sama kantor gitu. Kenapa, ada apa? Link data pemain. Dulu belum pernah ditubir, apa yang paling parah? Gue sih gak pernah ditubir ya. Ya pernah deh sekali. Tapi itu salah gue sih, dulu gue sempet deket gitu kan sama cowok. Tapi emang deketnya berlebihan, kan gue masih member DKT waktu itu. Dan gue juga ngaku salah. Karena kan gak seharusnya kayak gitu. Itu udah lama banget, pas gue awal-awal masuk DKT 2016. Iya, gue pernah deket sama cowok itu. Salah gue itu mah. Gue mah sadar kalau misalnya gue salah, ya gue salah. Kalau kita, itu salahnya di kita atau gimana? Kapan nomor 1 terjadi? Jadi di grup itu, dia bilang kalau misalkan ini data player. Pacaran nggak tapi? Sebenarnya itu nggak pacaran, cuma maksudnya itu terlalu deket sih, gue juga dulu. Coba lu cek dah. Salah guanya juga itu. Yang ngirim namanya Chandra siapa gitu? Butuh editor nggak kak? Belum butuh sih, aku udah ada editor dari Revival. Coba lu cek dulu deh. Talent Revival yang paling rese siapa? Siapa ya? Pak Pulung. Pak Pulung guys. Apaan? Ada pernah masalah apa sama cowok Libra? Oh ini cowok Libra brengsek. And period. Coach main game. Oh iya Kak Bombom, gue lupa, gue ada janji sama lu ya hari ini Kak Bombom. Tapi gue gak jadi ke Hernet hari ini Kak Bombom guys. Kak, gue gak jadi ke Hernet hari ini. Ini gue baru kelar apa, pindah-pindahan. Gue makan dulu. Saya sebagai cowok bisa jadi BA Revival Talent gak? Itu ditanyain. Saya cowok, saya lagi ngomongin kerjaan guys dia. Chandra Leo bukan tuh ya, banci-banci lowongin. Tahu. Guys, cobain yang ini enak. Tapi bukan yang biasa itu kayak gini ya, kan. Aliso diwarnain juga, enggak? Enggak gua warnain. Tahun ketiga ya. Gua enggak makan nasi. Mana? Yang ini. Gimana rasanya jadi wibu elit di tengah para wibu normis? Gak gimana gimana sih, bedanya gue ngerasa superior aja. Traktiran susinya bos, gimana mau traktir sih, gue aja abis kemalingan. Sedeng lu ya kak, gak bisa lagi, gak punya uang. Uco udah ada pacar belum? Belum. Kalau si Malin nonton live kakak, apa yang kakak lakukan? Gak gua papain sih, lagi. Gak gua papain sih. Masih bareng Via, aku senggak, gua bertiga doang sama dua. Gak banci. Lah yang itu bukan pacar, bom, lancing ya. Push mabar ML ntar ya. Waro dong, nih di waro. Sama, anjir. Lu juga kenyang. Si dagu. Sekarang pipi udah mulai mentep liat ya. Via mana di rumahnya? Ayah mana di rumahnya? Mau bonya jadinya pakai apa? Motherboard gua apa ya? B550 berapa sih? Coba udah 400.000. Hah? Udah 400.000. Berapa tuh jadi? 2 juta. Utang ya? Bisa. Utang ya, gua mau bonya. Gua enggak punya uang anjir. Gua telepon dia mau enggak orangnya? Ya boleh. Ntar dulu gua lagi live IG. Aduh, gua ngutang dong di live. Iya, makanya gue pengen komentar beda. Maaf guys, kalian jadi melihat aku ngutang. Tepung bayar.
lagi sama Via, bukan-bukan, gue lagi sama Naji. Kamu masih kontak-kontakan sama Zara? Masih, harusnya hari ini gue ke Monas sama Zara, gak jadi gara-gara hujan tadi. Push masa biaya gak ada uang? Gak deh. Gue lagi gak ada uang, nanti dia dah, namanya juga habis kemalingan. Keluarin kan? Lo siram di atas ya? Kalau enggak? Ashrock, enggak, gue gak akan beli Ashrock. Alison lagi live guys. Kenapa nanyain Alison ke gue dah? Buat apa bayar ini? Lu ingat gak gue pernah cerita? Pakai rokok. Bayarnya pakai rokok lu aja. Kembali nanti bayar. Nambahin 10.000. Tomahawk masih mas mahal, iya. Tapi daripada Tomahawk mendingan 550 gak sih? 450M. Ya kan? Bener 550 kan? Gak ngaruh sih sebenarnya buat kalau pada pun si Gondrong mana pun si Gondrong siapa? Iya. Oh, kecuali motherboard agak Ansel. Oh, enggak tahu. Kecuali motherboard lo, motherboard harga 7 juta, itu beli berasa. Soketnya 4 gitu, soket VGA-nya. Soket RAM-nya 8. Kalau motherboard harga segitu masih mirip-mirip kan? Iya, tapi kan kalau ditotal-total sama semuanya juga berasa ya, Sis. Sorry. Puj ngekos ya? Iya, sekarang. Cek 27 Puj. Apa tuh 27? Ngekos sama Via. Iya, aku satu kos sama Via, tapi beda kamar. Gue yang kamarnya gede karena buat teriak-teriak kan nge-cash. Jaketnya itu tolong, ini jaket baby metal, guys. Tuh, ada merek kayak baby metal. Nih gue ada Puj motherboard nggak kepake, Aorux AX370 itu apaan tuh, bener nggak? Apa? Aorux AX370. Nggak tahu gue nggak pernah dengar. Kenapa sekarang nggak kos? Karena watt listrik di rumah gue nggak kuat buat PC gue, jadi gue memilih untuk nggak kos sendiri dan bayar listrik sendiri aja. Pasti cat tembok kosan lu warna hijau, enggak, gue pakai green screen. Kumpul dong sama tip yang dulu. Kayak gue kumpul mulu, udah tiap minggu gue nginep gitu sama mereka. Iya, AX370 kan Intel. Gue kan AMD. Harga jaket berapa? Pucik, kayaknya ini hampir 1 juta deh harganya. Tahu nih, baby metal gini. Iya, gue pakai B55 karena itu buat AMD. Betul, kamu ada pinter ya. Gara-gara pandemi gagal nonton Baby Metal. Kasian. Gue yang masih pakai Ryzen 3 APU insecure. Apa kabar gue insecure abis ngeliat orang yang pakai case-nya aja NZXT merknya gue udah. Casing doang mahal banget anjir. Spill beli di mana Puj jaket? Ini gue di-gift sama fans gue. Sebentar lagi kita last order. Last order. Katanya mau datang. Gak jadi ngomong. Ternyata surprisingly kita sangat-sangat kenyang sekali. Iya, kita kenyang mas. Jadi, makasih ya mas. Enough mas. Besok satu lagi. Hari kan. Alison live di YouTube ya? Iya. Berapa harga outfit lu? Gak jadi mas. Iya, ini 1 juta. Ini 30.000. Celana gue 250 diskon, beli di Bershka. Sendal gue Fladeo murah cuma 200.000. Yang mahal ini doang. Oh enggak, ini gue Michael Kors 2,9 atau 3,2 gitu. Berapa tas cewek apa kabarnya? Masih murah sih hitungannya. Ya. Ini. Nggak mau tindik lidah enggak? Kenapa alisnya nggak diwarnain sekalian? Karena gue bakal ngecat warna lain lagi kalau tiba-tiba alis gue ungu, nggak numbu-numbu warnanya. Lu bayangin, rambut gue warnanya hitam lagi, alisnya warnanya ungu, kurang aneh. Kacamata gue ini, aduh, kacamata gue dibeliin Samsung dulu. Itu gimana jadinya?
kayak kacamata gua sama lensa ya 800 deh. Udah kasih uang bulanan belum buat ayah? Oh udah, itu rambut sama, itu rambutnya di pilok ya, last order, makan oli kredit. Oh, bukan ini sushi kali kekumisan kayak dari gendut aja. Kekumisan kan Zara pakai topi lagi kayak Dani aja. Kalau mau gue bikinin lo rakitan Ryzen 7 gimana? Gak usah, gue udah ada semuanya, tinggal motherboard doang ya yang belum. Tinggal motherboard doang yang belum. PSU lo udah? PSU kan udah beli di Konando kan? Dibawain kan hari ini PSU gue, power supply gue. Coach Poles sama Lisi Chan dong gak kenal. Gak kenal, gue gak kenal anak-anak IPOS. Sama sekali, gak ada yang gue kenal. Sumpah IPOS di luar jangkauan gue, gak ada yang gue kenal sama sekali. IPOS kan dia, bener. Gua 3600 X. Apa tuh 3600? Iya emang pengen MSI, cuman sold semua. Berapa watt? 450? 550 ya gue ya? 550 watt. Gold deh, yang gold. Katanya PS-nya habis dimaling ya, iya. Kuc aku udahan ya, bye. Bentar lagi baterai gua habis. Gak apa-apa, gua nge-live sampai habis aja baterainya, gak apa-apa. Uci Bambang mana? Bambang lagi live YouTube. Kuc collab sama Bambang dong, ya ntar ya, paling gua main. Apa ya? Jadi gampang lah. Udah ada Puci, tadi kan ada yang dual VGA atau satu redup gak tuh ntar kamar Via, kok kamar Via itu kamar gue anjir, gue beda kamar sama Via. Boleh? Masih main Roblox enggak? Kalau baterai habis nanti bisa pulang enggak? Oh, bisa. Di sini aku mempunyai dua banci mengantar yang itu. Mereka hari ini membawa aku ke sini untuk memperbaiki mood aku. Jangan lupa ucapkan terima kasih dan follow IG mereka. Karena gue habis di maling, jadi mereka berniat untuk memperbaiki mood gue di sini. Kacamata gue turun mulu, maaf, karena gue pesek. Gue pesek. Tapi enak kan itu? Enak kok, cuma 10 ribu aja. Tapi bohong. Sama. Enak kan? Salmon berasa muter-muter gak sih di perut lu saking murahnya di sini? Terakhir sih abisin sih. Anji. Sumpah gue. Iya udah gue abisin. Mereka manajer kak. Apa ya jawabannya? Bukan guys. Banci. Yes, ya bisa dibilang itulah kalau kalian ingin. Iya mereka cukup tahu ini kita banci aja deh. Kalau live stream coach, ini lagi live stream. Iya, aku makan sekarang unagi. Atasnya salmon. Alias lele mahal. Lele mahal anjir. Coach habis graduate sibuk apa? Sibuk nyari duit, guys. Kamu kelihatan banget lagi stres. Semangat selalu ya, makasih sayang. Lu cuma ngomong anjing lagi lah tuh. Enak banget. Kacau anjir. Anjing banget.
tapi agak pedes ya. Iya, tapi enak banget ini. Enak banget. Gue makan kayak, wah, kacau nih. Ini apa tadi ya?